kau kira masa muda foya-foya tuanya bisa kaya raya. Ada pisau, ada kopi, ada gelas. Ngaduk dengan cara Indonesia ya. Ngaduknya jangan lebih dari 21 putaran. Teman-teman, sekarang saya akan review lagi satu pisau yang pisaunya ini unik bagi saya, karena ini pisau pabrikan tapi bentuknya itu tidak seperti pisau dibuat di pabrik, tetapi seperti pisau yang dibuat di kita seperti biasa. Teman-teman bisa lihat bentuk pisaunya itu tidak seperti biasanya. Ini pisau dengan ini produknya dari produk Columbia ya, pisau Columbia SA28. Nah ini kodenya, bisa teman-teman lihat kodenya SA28. Pisau ini saya beli karena tertarik dengan bentuknya yang simple dan elegan, tidak terlalu ngejreng. Ini bahannya dari stainless steel sehingga tidak mudah berkarat. Aksesorisnya ini dari kuningan dan gagangnya ini full juga sampai sini, jadi tidak akan copot karena ini full tank, full nyambung sampai sini, tidak ada sambungan. Ini terbuat dari kayu asli dan dipin dengan dua pin, dan ini lubang untuk menambahkan tali, jadi supaya tidak lepas ini ditambahkan tali di ujungnya. Bahannya ini cukup tebal ya, sekitar 4 mm ini ada. Ininya bevelnya micro bevel. Ini terbilang tajam ya, tuh. Sarungnya terbuat dari kanvas dan ada tulisannya, apa ini, aku nggak bisa baca, ini terlalu kecil, itulah tulisannya, aku nggak bisa baca karena terlalu kecil ini tulisannya. Kalau teman-teman bisa baca, bacanya sendiri. Pisau ini sangat murah meriah ya, harganya di bawah 100.000. Jadi kalian bisa mendapatkan pisau ini dengan harga yang tidak terlalu mahal, karena ini pisau pabrikan termasuknya, tetapi desainnya seperti desain pisau yang dibuat satuan. Jadi spesialnya itu bahannya tebal, ininya full, jadi diketok begini tuh masih kuat, tidak akan copot. Ada belimbing lagi. Karena sedang musim belimbing, kita tes ke belimbing ya, tajam atau enggak. Wih, terbelah. Terbelah juga. Kita coba lagi. Tusuk, wih, terbelah juga. Ini satu lagi, cukup tajam, teman-teman.
dan belimbingnya bisa kita makan. Terima kasih.